Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sangat berbahagia dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izin Allah saya dapat bertemu langsung kepada Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim di Lahore, Pakistan. Ini sangat membahagiakan bagi saya untuk membuktikan apakah ucapan atau penyampaian dari beliau adalah merupakan berita bohong yang dikarang cerita-ceritanya, ataupun agar beliau menjadi orang yang mempunyai kedudukan, ternyata memang beliau adalah orang yang jujur, orang yang ikhlas, dan orang yang memang mempunyai kejadian yang luar biasa di dalam mimpi-mimpinya. Karena di dalam mimpi-mimpinya bercerita tentang bagaimana kehidupan di tahun-tahun yang akan datang, yang akan menjadi kejadian yang nyata yang akan dialami oleh seluruh umat manusia di dunia, terutama umat muslim yang akan menghadapi fitnah yang terbesar di dalam kehidupannya. Sampai saat ini saya masih berkomunikasi dengan beliau, Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim, dan juga teman-teman yang ada di Pakistan yang biasa disebut sebagai helpers. Dan saya masih mendapatkan informasi tentang berita-berita yang terbaru terkait dengan mimpi-mimpinya Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dan ini menandakan bahwasanya mimpi Muhammad Qasim yang produktif, yang terus-menerus dan masih terus berlangsung adalah mimpi yang benar. Syed Muhammad Qasim tidak berbohong. Dan kita bisa mengikuti cerita mimpi-mimpi tersebut bisa melalui kanal YouTube Awais Nasir dan juga helper-helper yang lain yang telah membuat channel YouTube, media sosial, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Karena memang dalam satu peristiwa mimpi, Rasulullah datang membawa satu perangkat yang diberikan kepada Syed Muhammad Qasim ketika Muhammad Qasim bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk menyebarkan mimpi ini? Padahal saya tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara kepada khalayak ramai ataupun tidak kemampuan untuk bisa menyebarkan ke seluruh dunia. Maka Nabi memberikan hadiah kepada Muhammad Qasim. Dan setelah dibuka ternyata adalah satu bentuk seperti handphone atau perangkat elektronik. Dan ternyata inilah yang menjadi dasar kenapa Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim memulai penyebaran mimpinya melalui media sosial, kanal YouTube, blog pribadi, dan diikuti oleh para helpers-helpers yang lainnya untuk menyampaikan berita-berita mimpi dari Muhammad Qasim. Di akhir kunjungan saya bertemu dengan Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim, saya bertanya kepada beliau, apa tugas kami selanjutnya ketika kami pulang ke tanah air kami Indonesia? Maka beliau menjawab, tugas utamanya adalah menyampaikan mimpi-mimpi kepada kerabat, andai tolan, kepada seluruh umat manusia yang ada di belahan dunia, terutama Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan sekitarnya, agar mereka bisa mempelajari apa yang telah saya sampaikan melalui
kanal YouTube kami dan media sosial. Bagaimana cerita tentang kejadian-kejadian yang akan berlangsung di masa yang akan datang.